Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali membagikan ribuan sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat Kota Batam di Geraha Citra Mas Kabil, Kecamatan Wangsa pada Kamis pagi. Kegiatan pembagian sertifikat secara gratis ini diikuti oleh ribuan warga dan dihadiri oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsaker Ahmad. Pantauan wartawan Diamond TV di lokasi, tampak ribuan warga sudah berkerumun di areal Geraha Citra Mas Kabil sejak pukul 7 pagi untuk mengambil nomor antrian yang sudah dipersiapkan oleh pihak panitia. Menurut Yudi, salah seorang warga yang datang ke lokasi pengambilan sertifikat tanah secara gratis, menyebutkan bahwa pemberian sertifikat tanah secara gratis tersebut merupakan realisasi dari program pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Warga masyarakat kecil kami merasa terbantu dan sangat berterima kasih kepada pemerintah bahwa ternyata janji pemerintah tidak bohong, terpenuhi. Kami yang mendapatkan sudah lama bahwa menginginkan mempunyai legalitas sertifikat tanah. Alhamdulillah pada saat ini terpenuhi dengan siap untuk mengambil sertifikat tanah. Dengan adanya program pembagian sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat, dirinya mengaku sangat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena tidak mengingkari janji untuk memberikan sertifikat tanah secara gratis. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hebat melaporkan.